Hi guys, welcome back to my channel. Masih di channelnya Mirisa Siloyi. Stay tune terus karena kita lagi mau OTW ke suatu tempat dan ini ada dua mobil, jadi rombongannya cukup banyak guys. Yes, jadi stay tune terus ya, ikutin perjalanan dan keseruan kita hari ini. Mirisa and family. Oke, kita mau kemana? Jadi yang baru datang di channel aku, welcome. Dan yang sudah selalu stay tune, jangan lupa di subscribe dulu guys. Ya sekarang kita mau isi e-tol dulu karena mau masuk lewat jalur tol ya guys. Oke, tadi aku lupa sih nge-video rombongan yang di mobil satunya lagi. Oke, okay. Udah kak? Udah, mami. Let's go. Mana tolnya? Let's go. Oke okay, guys, kita udah isi tol. Jadi sekarang kita cus langsung ke pintu tol. Di posisinya sekarang masih di Bintaro guys. Cus. Jadi kita nungguin dulu rombongan yang di mobil satunya karena kebetulan aku nggak tahu jalannya, jadi harus nungguin padenya si Cibo masih belum kelihatan kayaknya. Kita tunggu dulu guys. Ya udah ada yang tepar oma. Si Cibo juga ada tepar. Hai Kak Ima. Dan Nomita nya di rombongan mobil anak-anak. Oke, kita tunggu sebentar ya. A few moments later. Ya ampun, ngebut banget gila gua, enggak sempat video anjir. Oh, benar kan? Mereka dari belakang kan? Ya, guys. Ini rombongan yang kedua. In depan nih, guys. Padema gaspol. Kejar mami. Kita kejar. Gas gas. Dan ini kita udah nyampe di lokasinya. Sekarang kita lihat dulu seperti apa. Yes, ini dia langsung stasiun pemotretan. Dan sayangnya kita nyampainya sudah gelap ya, sudah malam hari. Padahal udah buru-buru banget tau, pengen nyampainya tuh ngejar sunset. Karena emang di Omah Omar ini view-nya itu lebih keren di siang hari atau sore pas menjelang sunset gitu guys. Tapi gak apa-apa lah, kita seru-seruan aja. Jadi ini emang kebanyakannya yang pakai sepeda dari bawah itu mereka tour. Nah ini kayaknya jadi tempat istirahat deh. Tuh. Ya,
Dan view-nya itu kayak lagi di hutan. Jadi ada saung-saung buat makan. Hai. Hai guys. Jadi di bawah itu masih ada saung-saungnya. Tel Aviv. Jadi guys, ini pemandangannya itu karena malam, jadi hanya kelihatan lampu. Kita nyaman bertiga. Ini cari dong, nggak makan nanti. Ibu, kita makan. Iya. Wah, ini satu masih baru. Oh, dua apa tiga? Ya udah, dua aja. Jadi komen. Ayo panjang. Maaf, untuk es batunya habis. Badan di sembilan ya? Makan. Oh gitu ya. Disuapin sama Pade ya. Gimana? Kenapa? Jadi emang di sini menu makanan yang berat itu cuman kayak lalapan gini guys. Itu selebihnya makanan kayak ringan gitu, kayak cuman singkong goreng, terus tempe mendoan, pokoknya ringan-ringan deh. Sekarang kita mau makan dulu. Ya guys, jadi udah pada makan, sudah kenyang, dan ini jamnya santai berselancar. Hai Pade. Ya, ini makan Indomie. Wow, bisa Pade di rumah. Lihat Indomie di rumah itu nggak sesuatu ya. Wah, wow, mantap. Hajar Pade. Oke guys. Oke guys. Hey guys, jangan lupa apa? Stop. Stop. Yeah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Keribu. Stop. Gak boleh. Jangan lupa stop. Jangan lupa stop. Itu bisa turun ke bawah, emang ya. Masih ke bawah juga gitu ya? Ada di sini. Ada di situ.
telepon. Oh, kayak lesehan gitu ya. Ya, buat lesehan ya. Mengingatkan kampung halaman. Iya, gerimis. Kita menutup kepala. Gerimis mengundang. Jadi dingin. Dingin sih emang. Pas banget kita juga di atas, jadi dingin. Iya, betul. Ini dingin banget di sini. Atau suhunya berapa? Lebih dingin banget, guys. Secara udah di mendekati puncak ya. Dan jangan lupa kita berpergian kita harus pakai masker. Pastinya. Ya, enggak ketinggalan momen fotonya. Santai banget ya, Pak Bos. Santai banget, cuacanya juga pas, mantap, dingin. Yes, rekomend banget lah buat yang pengen berdua-berduaan aja. Mama itu gak jauh-jauh dari foto, mau dari datang sampai udah mau pulang masih foto, guys. Ini cuacanya, udaranya sejuk banget, dingin banget. Kalau aku sih lumayan lah, ini tempat buat kalau buat keluarga sih masih agak terlalu besar ya lokasinya. Tapi kalau buat ini kayaknya cocok buat yang berdua-berduaan ya. Cocok buat yang berduaan, kan? Ya nggak, Mamita. Ini mami Borju. Mami Borju kita. Hai madam. Hai Kair. Halo, say hello. Hai mami. Pribo. Pakai sepatu salah ya dari tadi ya. Astaga. Iya ya. Satu, dua. Cuma kalau yang profesional tuh langsung ketrek gitu pakai sepatu ya. Kalau amatiran tuh satu, dua. Amatiran. Ibu nanya banyak terus. Ulang. Cepat Nanda ini katanya. Oh, yang profesional tuh langsung gitu loh, nggak pakai langsung inisiatif sendiri. Nah. Lagi. Selak sih nabi sih. Kayak kita satu. Makan. Amin dah. Nah, kau rodok ke sana. Kita mau foto. Muka lah. Enggak bisa. Udah ibu mau di hujan sini mau foto. Muka dulu. Kita jatuh. Enggak. Ibu aja. Hah? Iya, ibu aja. Muka aja. Gak salah, kesana aja begitu ah. Agak jauh kesana dikit. Nanti kita keluar. Dua. Tarik napas sebelum perjalanan jauh lagi. Sudah kenyang dan sedikit lagi sudah ngantuk. Dan kalian semua pada tidur ya. Tinggalin supir-supirnya nanti. Ingat guys, jangan pada tidur ya. Perjalanan kita masih jauh. Jangan pada tidur. Tidur tinggalin supir buat turunin di jalan. Jangan.
Aja sama siapa? Pelurin dari belakang. Satu, dua. Udah pada makan dan sekarang masih duduk-duduk guys, santai. Jadi oke guys, kita udah selesai nongki-nongki santai. Makan doang jauh banget sampai ke Bogor. Sekarang kita pulang guys. Cus. Tadi kena prank. Kata Bude. Kata Bude, lampunya mati. Mati lampu. Yang dua baru ibu bilang ini dalam kau. Ini baru misalkan. Pernah kerjaan kita. Kena prank. Lampu dia jangan, pada jangan ngebut-ngebut ya. Ntar kita ketinggalan nyasar lagi di Bogor. Oke guys, sekian dulu cerita keseruan kami di kedai Omah Oma Bogor. Tempatnya pecinta goes lover. Semoga bisa jadi referensi liburan santai bersama teman atau keluarga ya guys. Sekarang kita mau lanjut cus pulang ke rumah dulu. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video aku selanjutnya ya guys. Jangan bosan-bosan. Bye.